Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat SCT Developer, jumpa kembali bersama dengan channel ini, yang dimana channel ini akan memberikan ulasan dan juga bocoran ataupun prediksi alur cerita sinetron tertawa nanti yang bakalan tayang setiap hari di SCT Developer jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Episode sebelumnya yang dimana terungkap sudah jika pada saat ini Bu Dewi dan juga Pak Lukman begitu sangat kaget saat mengetahui Alia bukan Alisa. Yang dimana terlihat kali ini kehadiran Mario ditolak oleh Alisa, namun dengan keberanian Alisa membuka pembicaraan mengenai rahasia adanya kembaran yang tak pernah diketahui oleh Mario. Di sisi lain, kebingungan, benarkah Ibu Rina saat dan juga Binene menyerahkan dokumen penting atas nama Haryanto, dan kehadiran seorang wanita yang mengaku sebagai ibu Alisa menambah kekacauan. Di tiga selanjutnya, Eva dan segalanya, intriknya tidak hanya menghancurkan keluarga Erik dan juga Alisa akan mendekati Erik, apalagi pada saat ini Eva mengetahui jika Alisa adalah saudara kembar anak tiri dari ibunya saat ini. Namun yang dimana terlihat kali ini Erik pun tidak mau mendapatkan perkataan dan juga penjelasan dari Eva, dan akhirnya Erik pun pergi dari tempat situ karena Erik tidak mau membahas soal adik tirinya yaitu Alisa. Di sisi lain, kondisi Alia saat ini kritis dan akhirnya Alia pun mendapatkan perawatan yang begitu sangat tidak diduga, dan akhirnya disitulah Alia pun mendapatkan kenangan masa lalunya. Lain hal dengan Mario, yang dimana Mario pun bingung dengan siapa pelakunya sebenarnya ini. Disitulah Soraya pun menjelaskan kepada Mario kalau sebenarnya ini adalah pelaku dari Mama Rina. Sudah menuduh Ibu Rina, Ibu Rina pun tidak terima dengan ocehan-ocehan Soraya karena menurut Ibu Rina Soraya tidak layak ngomong berbicara seperti itu. Di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Alisa pun begitu sangat kaget saat mendengar perkataan-perkataan dari Eva kalau saudaranya Eva dan juga Erik adalah kakak tirinya. Di situ Alisa pun begitu sangat tidak disangka jika saat ini Alisa akan bersaudaraan bersama dengan keluarga Erik. Nah sahabat dan mama, itulah tadi info dan juga berita terbaru dari channel ini. Maka dari itu para sahabat dan juga mama, jangan lupa tonton sampai habis biar gak ada kesalahpahaman di antara kita, dan yang utamanya jempol dan komennya. Channel ini pamit dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.